Pemirsa, pasca dicopot dari jabatannya Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari Mario tersangka penganiayaan dikabarkan mundur dari jabatan dan status sebagai aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Surat pernyataan yang ditandatangani Rafael beredar di media sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan Rafael. Mulai hari ini, Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Tak lama setelah dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rafael Aluntri Sambodo dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya dan status aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Surat pernyataan pengunduran diri Rafael beredar luas di media sosial, namun belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak Rafael, Mario Dandi Satrio berbuntut panjang. Karena dalam akun media sosialnya, tersangka Mario kerap memamerkan barang-barang dan kendaraan mewah. Kekayaan Rafael yang mencapai 56,1 miliar rupiah ikut disorot. Lantaran, Rafael ternyata tidak melaporkan seluruh harta kekayaannya. Dalam LHKPN, harta Rafael terdiri dari tanah dan bangunan senilai 16,42 miliar rupiah. Tersebar di beberapa lokasi. Dua kendaraan total 450 juta rupiah. Namun kendaraan Jeep Rubicon dan sepeda motor Harley Davidson yang kerap dipamerkan Mario Dandi tidak tertera dalam LHKPN. Menilik fantastisnya harta Rafael Aluntri Sambodo, gaji yang diterima eselon 3 pajak merujuk pada PP nomor 15 tahun 2019. Gaji Rafael Aluntri Sambodo maupun eselon 3 Ditjen Pajak berkisar minimal 40,14 juta hingga maksimal 51,6 juta rupiah per bulan. Yang terdiri dari gaji pokok eselon 3 dan tunjangan kinerja untuk pejabat struktural eselon 3. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.